Hai Sobat YouTube, kali ini kita akan coba mereview clip-on mic Nilux yang bisa kita beli di online shop seharga Rp70.000, kisaran Rp70.000. Mic ini tergolong premium quality dibandingkan mic clip-on mic yang di bawahnya yang harga Rp12.000, Rp11.000, ataupun Rp20.000. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini dia bungkusnya, dia yang nggak punya dus, hanya dibungkus zip, plastik zip seperti ini. Terus keuntungannya kita mendapatkan pouch untuk setiap clip-on mic yang kita beli. Kemudian di dalamnya ada spare untuk penjepit. Kalau penjepitnya hilang, biasanya clip-on mic ini rawan sekali hilang. Dan sekaligus spons untuk filter mic-nya, biasanya spons ini suka rusak, sobek-sobek. Kemudian isinya berikutnya lagi adalah mic-nya itu sendiri, seperti ini mic-nya. Dari segi material, mic ini tergolong cukup premium quality, dan penjepit klipnya pun dia terbuat dari besi. Terus kemudian kita lihat, jarang sekali ini sudah mirip boom mic, tapi ukurannya kecil. Dari segi material ini masih jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan mic headset, dan kabelnya cukup panjang, jadi memungkinkan kita untuk merekam dari kejauhan. Misalkan untuk ustadz, untuk merekam pengajian menggunakan HP, atau untuk membuat video tutorial. Dan ini bisa kita sembunyikan di dalam baju kita, atau membuat wawancara, rekaman wawancara, atau rekaman apapun. Dan jack clip-on mic ini sudah menggunakan TRRS, jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 4 strip. Ini memungkinkan kita untuk melakukan recording suara langsung tanpa menggunakan speaker. Kita cukup tancapkan di HP kita dan dia sudah siap untuk merekam. Oke, bagaimana kualitas suaranya? Langsung saja kita review dan tes clip-on mic ini. So, check it out. Inilah kualitas suara yang dihasilkan oleh clip-on mic Deluxe. Hasilnya seperti ini. Saya gunakan di kerah dan dia cukup sensitif meskipun dengan jarak yang cukup lumayan jauh dari mulut. Dia mendeteksi suara saya dengan baik. Dan untuk background noise yang ada di sekeliling tidak begitu masuk semua, berbeda dengan kita menggunakan mic built-in dari perangkat kita, misalkan handphone ataupun kamera DSLR. Background itu akan begitu jelas campur baur. Sedangkan apabila kita menggunakan clip-on mic seperti ini, akan kita dapati suara yang lebih maksimal dan lebih fokus kepada pembicara. Ini tentunya akan sangat cocok sekali bagi teman-teman yang hendak melakukan rekaman ceramah, atau melakukan rekaman seorang pembicara, ataupun melakukan live streaming video seperti ini. Dan dengan modal mic clip-on seperti ini, tentunya teman-teman akan mendapati sebuah hasil rekaman video yang lebih maksimal dan lebih profesional. Walaupun teman-teman harus merogoh kocek Rp70.000, tentunya teman-teman tidak akan rugi, karena ini sudah kualitasnya sudah cukup premium untuk di levelnya dibanding teman-teman menggunakan clip-on mic yang seharga Rp10.000, Rp12.000, dan lain sebagainya. Memang untuk kualitas mikrofon profesional, harganya cukup fantastis. Dia bisa mencapai kisaran Rp900.000, itu untuk yang level entry. Namun untuk youtuber pemula seperti kita, tidak perlu sampai yang mahal-mahal. Cukup kita
gunakan mic clip-on seperti ini, maka hasilnya sudah cukup profesional. Oke teman-teman, apabila teman-teman tertarik, silakan teman-teman cari di online shop, harganya 70 ribuan. Dan saya harap teman-teman menyukai video review kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video review berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Saya akhiri review kali ini. Sampai jumpa dan wassalam.